Okay, hari ni kita punya location dekat Tasik Biru, Kangkar Pulai. So ni dengan tim-tim aku, ada Bob, lepak-lepak, ada Pip, ada Marul. Okay, so kat depan tu adalah Tasik Biru. Nak sampaikan ke atas ni, boleh tahan penat. Kalau korang ke atas tu, kita boleh naik lagi. Tapi cukuplah sampai sini je, kita orang dah pancit dah ni. So kejap lagi kita orang akan fly drone. Kita orang akan cuba lalu ke atas air tasik ni. Tengok sana. Biasakan kalau kat dalam Google, diorang ambil gambar daripada atas. Kita try ambil gambar daripada lebih dekat lagi. Okay, so di sebelah kita ada di kawasan alam semula jadi, kawasan nature. Hari ni aku akan buat video meditation. Sambil korang dengar music meditation, sambil korang tengok nature. Okay, babe, macam mana? Penat tak penat? Eh, barai sikit lah. Tengok macam dekat, tapi tu lah. Nak kena try dulu lah. Try dulu baru tahu. Tasik ni memang lawa. Berbaloi kalau nak hiking lah. Penat memang penat lah. Tapi kalau boleh, korang prepare lah dengan korang punya fitness dulu. Jangan main naik macam kita orang. Jam. Okay, peace. Lagi satu, kita orang penat pun sebab tadi kita orang salah jalan. Tak tengok map betul-betul. Kita orang dah pergi lebih kurang dua arah yang salah sebenarnya. So ni, tak silap ni arah yang ketiga ni baru betul. Dekat lebih 10 meter ni. Lebih. Okay Bob, kita nak dengar komen daripada Bob. Sebab Bob dia, sisi dia besar. Oh my god! Wow! So kita nak dengar komen daripada Bob. Macam mana rasa hiking semata-mata nak pergi kat Tasik Biru ni? Ada sisi memang besar. Tapi aku rasa aku paling barai sini. Okay lah, okay, enjoy lah. Sebab mungkin dah lama tak ni, dah lama tak panas enjin. Sekali dia bagi, betul-betul bukit pun curam lah. Berbaloi. Oh, berbaloi kan? Berbaloi, bagi jantung laju sikit. Baik. So daripada atas ni, kita orang boleh nampak Tasik Biru. Sebenarnya boleh naik atas lagi, tapi rasa tak perlu kot. Sebab kalau kita orang naik atas lagi, lagi jauh lah kita orang nak sampaikan ke dekat atas air Tasik Biru ni. Sebab kita orang kalau nak try fly betul-betul dekat atas air tu, kita orang nak cuba lah. Kalau korang kat bawah tu pun kita orang boleh turun, tapi kita orang tak tahu dia punya laluan dia. Okay, sekarang ni kita kat level yang paling bawah lah setakat ni. Untuk sampaikan kita punya, kita nak ambil view yang belah bawah sana. Nak lebih dekat lagi, tadi kita orang daripada atas sana. Ke atas sana. So sekarang kita orang dapat turun sikit. Kalau korang, kita nak turun lagi kat bawah sana. Tapi bawah sana tu kalau korang tak boleh lah. Sebab itu kawasan laluan lori apa semula. Jadi kita orang ambil side sebelah sini lah. Untuk yang memang apa, untuk apa, untuk jungle trekking semua kat sini lah. Sampai tahap ni je lah kita orang boleh. Sebelah sana kalau ikutkan ada air, tak tahu lah air sungai ke air apa, ya. Ada air tu mengalir ke bawah. Memang nampak cantik. Nanti dekat dalam video drone aku akan tunjuk. Lagi kita ada apa, kejap lagi member aku akan fly betul-betul paras atas air tasik ni. Lepas tu aku akan compile sekali dengan video aku. Okay, so ni Afif tengah set up untuk dia punya FPV. Yeah. So kalau korang nak tengok dia pun ada YouTube juga. So kalau korang nak tengok dia orang punya, dia orang punya pula. So kalau korang nak tengok Afif punya channel, nama channel dia apa, Afif? Beast Afif. Beast Afif. Okay, aku akan kongsikan dia punya link dekat bawah ni. So kalau korang nak tengok video drone FPV yang racing punya, yang lalu kat celah-celah bangunan, lalu dekat celah-celah jambatan menggunakan FPV, boleh tengok dia punya channel. Jangan lupa subscribe sekali. Ni ah drone dia. Ni dia pakai drone yang ni. Degil, so rangka dia punya kamera semua dia beli asing-asing. Custom. Custom. So bagi yang memang menggunakan FPV, dia orang memang tahulah pasal benda tu.
So nak dapatkan view yang menarik punya pasal, kita orang sanggup mendaki bukit hari ni untuk dapatkan view yang cantik untuk korang tengok sekali.